BMKG Supadio Pontianak memprediksi dalam seminggu ke depan, intensitas hujan di Kalimantan Barat akan menurun dan masuk ke kategori ringan hingga sedang. Dengan menurunnya intensitas hujan, maka banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kalbar diperkirakan akan surut. Sepekan ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih kami perkirakan berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Namun kami memperkirakan untuk wilayah-wilayah yang saat ini masih terdampak banjir, untuk sepekan ke depan akan berangsur surut. Dan kami juga memperkirakan tidak adanya potensi terjadinya banjir baru di wilayah Kalimantan Barat. Namun, BMKG juga meminta masyarakat waspada terhadap pasang maksimal yang diperkirakan akan terjadi sepekan ke depan. Doris Pardede, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat.